Hai dog lovers Indonesia, kembali bersama saya Bobby San untuk channel YouTube Dunia Anjing Kita. Topik kali ini membahas dog fotografi. Nah, sekarang saya sudah bersama Ferdinand Chandra. Halo. Ferdinand Chandra ini dog fotografer. Oh, udah cukup lama ya, sudah melanglang buana juga. Bukan cuma di lokal tapi juga internasional. Yes. Fer, udah berapa lama jadi dog fotografer? Dog fotografer udah starting udah dari 7 tahun yang lalu. Jadi emang buat lokal di Indonesia, saya nge-cover hampir semua dog show di Indonesia. Tunggu, itu belum ditanya. Oke. Jadi mesti tunggu pertanyaan dulu ya, baru jawab gitu ya. Kalau nggak apa gunanya host lu nge-vlog sendiri aja. Ampun, ya kan? Ampun. Nah, kenapa bisa menggeluti dunia dog fotografi ini? Kan biasanya kan orang maunya wedding fotografi gitu ya. Nah, kenapa dog gitu? Kenapa di anjing? Base-nya sendiri emang suka sama anjing ya. Dari kecil udah punya anjing, terus sempet ngedog show anjing juga. Oh, dulu sempet jadi handler ya? Sempet jadi handler. Kayaknya nggak sukses deh. Ya mungkin emang kalau kata hostnya dibilang nggak sukses, mungkin ada benernya. Jadi Dr. Lovers, kegagalan itu jangan dianggap sebagai suatu hal yang tamat gitu loh, yang kiamat ya. Bisa jadi kegagalan itu awal dari sebuah keberhasilan. Nah, tadaa. Jadi sampai mana tadi? Jadi dari situ mencoba untuk tetap eksis di anjing melalui dari sebuah kamera. Dan awalnya disupport oleh Pak Bos dari Anjing Kita dan jadi, saya dari anjingkita.com. Dari anjingkita.com saya mulai merintis karir saya sebagai dog fotografi dan until sekarang tetap ada di as a freelance dari anjingkita.com untuk support media partner juga. Nah, dog lovers nih, Ferdinand ini ya bukan cuman nasional aja, jadi bukan cuman meliput pameran aja ya, Fer. Ya. Nah, coba udah kemana aja, Fer? Kasih tahu, Fer. Oke. Ya. Bukannya sombong, bukannya congkak, udah pernah ke Leipzig, pernah. Kemana? Leipzig dari Jerman, itu acara World Dog Show tahun lalu. Pameran dunia. Ya, terus? Dunia ya, dog show, apa? Pameran anjing dunia. Dunia, World Dog Show, itu ya. Di Leipzig, di Germany. Terus pernah ke Birmingham untuk ngeliput acara Yukanuba World Challenge. Itu anjing Indonesia representatif dikirim ke sana dan saya dipercaya oleh orang Indonesia untuk meliput anjingnya. Kennel mana? Sebut aja namanya, nggak apa-apa kok. Gak apa-apa. Kalau yang di Birmingham, saya dikirim oleh Little Crown Kennel, itu di Bali, sama Jo House Kennel. Oh, Jo House. Yes, oh, Jo House itu kok akwet, itu beken sekali, pom ya. Dan nanti saya akan bikin proposal untuk meliput kennel dia. Harus, mesti. Ya. Mudah-mudahan kok akwet nonton vlog ini ya, semoga disetujui ya. Oke, okay, terus nah, ke Leipzig, itu saya nge-cover untuk acaranya anjing dari World Gold Kennel Semarang. Itu anjing paknya lomba di Leipzig. Itu ada dua ekor. Anjing pak. Yes. Jadi anjing pak Indonesia? No. Iya, maksudnya milik orang Indonesia pergi ke berlomba di sana. Ya. Nah, semoga juga yang punya pak ini ya nonton vlog ini supaya saya diizinkan untuk nge-vlog di sana ya. Soalnya ada permintaan untuk nge-vlog tentang anjing pak. Nah, itu paknya extraordinary. Sekarang lagi ada puppies, so cute, adorable. Gitu ya. Iya. Nah, lalu selain itu kemana lagi, Pak? Thailand udah kayaknya udah hampir 10 kali ya. Thailand udah sampai 10 kali. Ya, terus. Memang di Thailand nggak ada tukang foto apa? Ada, mungkin nggak ada yang ganteng kayak saya. Oh, jadi karena ganteng. Nah, terus Filipina circuit untuk event terbesarnya mereka, saya udah dipercaya ngeliput untuk 2 kali. Terus Malai juga udah beberapa kali ke Malai juga. Jadi Asia juga udah ya? Ya, Asia udah hampir semua. Lain kali kalau ada undangan di situ, kalau bisa aja gitu kan. Supaya bisa nge-vlog ya. Oke. Okay. Supaya dog lover juga bisa tahu ya kan. Ya. Seperti apa gitu loh pameran di luar negeri, ya nggak dog lover? Harus. Ya? Nah, sekarang mau tanya, Fer. Itu senjatanya apa aja, Fer? Kalau ini kan emang lagi foto klien punya. Ini biasanya kecenderungan saya pakai 70-200. F2.8 Mark II
Yes. Kameranya sama, apa ini? Sama 1DX. Oh, 1DX. Canon ya, Pak. Canon, Canon lovers. Oh, ini 100 juta dapat ya? Ya, so-so lah. Gitu ya. Jadi buat foto anjing perlu kamera yang bagus ya, Pak. Harus, karena nge-capture anjing itu nggak sesimpel ngefoto orang yang tinggal okay, diam, cekrek, foto, nggak sesimpel itu. Kita butuh lots of shutter untuk dapat momennya. Karena emang benar-benar chancesnya per milisekan anjing akan berubah. Karena kita ya basic, anjingnya nggak bisa kita suruh diam, ya nggak bisa. Tetap harus ngandelin kamera yang baik untuk ngedapat hasil yang extraordinary. Jadi selain mesti punya keahlian skill, ya, juga mesti didukung oleh perangkat yang memadai. Nggak bisa pakai handphone aja, Pak? Bisa, tergantung ekspektasi. Oh, yes. Gitu. Oke. Okay. Kalau cukup pakai handphone, saya nggak beli ini. Berat, coy. Ya, jadi buat dog lovers yang kepengen difoto anjingnya ya, atau sama orangnya juga bisa ya, Fer? Bisa, sama ya, orang bisa. Bisa menghubungi Ferdinal. Nah, nomor teleponnya, nomor WhatsApp-nya, Facebook-nya, Instagram-nya nanti ada di kolom deskripsi. Ya, sekarang kita lihat-lihat dulu aksi Ferdinal lagi motoin anjing Corgi ya, Fer? Corgi dari Shelly Ramli. Oke. Okay. Bye. Karena proses foto anjing nggak gampang ya, jadi ya, mesti dipancing-pancing ya, mesti sabar gitu, apalagi dengan cuaca yang panas gini, jadi waktunya hanya sebentar, nggak bisa lama-lama ya. Tuh anjing sudah mulai keluar lidah, biasa kalau udah keluar lidah sudah nggak bisa foto lagi nih, sebentar lagi doang nih. Nah dog lover, sekarang saya bersama Shelly Ramli. Masih ingat kan Shelly Ramli? Nah Shelly Ramli ini kan yang waktu kemarin kita nge-vlog channel pemroknya ya. Nah yuk sambil jalan yuk ya. Mau tanya Shelly, kenapa sih mesti pakai jasa fotografer? Ya terus terang hasilnya tentu jauh ya. Lagian kalau misalnya terus terang sih kalau fotografer orang sama anjing itu beda total sih. Beda ya? Beda, kalau orang kan bisa disuruh diem, suruh apa, suruh bergaya. Sedangkan kalau anjing tuh benar-benar begitu ada waktunya cepet harus cepet gitu. Mesti dapat ekspresinya ya, juga ya. Iya betul. Kalau misalnya jago foto aja nggak ngerti anjing percuma gitu ya Shelly. Ya. Menurut saya sih ya. Jadi walaupun bayar mahal tetap oke. Okay. Happy nggak mahal ya. Enggak. Yang penting hasilnya bagus ya. Kalau hasilnya bagus nggak mahal. Nggak mahal. Kita bisa pakai fotonya bisa lama-lama. Gitu ya. Nah fotonya dipakai buat apa sih? Ya kadang-kadang koleksi pribadi, kadang-kadang bisa jadiin kalender. Oh, dijadiin kalender? Iya, nah, kadang-kadang. Dog lovers yang mau kalender Pembrok Wells Corgi ya, bisa langsung menghubungi Shelly ya. Kumpulin data dulu. Nah, oke, okay, sampai di sini vlog bersama Shelly. Nanti kita lihat lagi proses fotonya ya. Sekarang kita lagi pindah tempat nih. Oke. Okay. Tempat yang bagus ya. Yuk. Pilih aja nanti. Ale.
sudah lihat ya proses fotografi buat anjing, nggak mudah memang, tapi bisa dilakukan oleh fotografer yang memang spesialis memoto anjing karena dia sudah tahu karakteristiknya, sudah tahu ekspresinya ya. Nah, buat dog lovers yang suka dengan video ini, bisa bantu subscribe, share, dan like. Jangan lupa jika ada pertanyaan atau ada komentar, komentar bisa ketik di langsung pada kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa. Kenapa ada foto sama Ferdinand tiap tahun? Gara-garanya mulainya gara-gara dia. Wih, ini udah umur berapa tahun sih? Ini udah 14. 14 tahun. Jadi tiap tahun foto sama Ferdinand? Iya, mulai dari 9 tahun. Dari umur 9 tahun ya, foto sama Ferdinand. Udah 6 kali berarti ya. Udah 6 kali ya. Oh, jadi memang karena dia nih. Gara-gara dia, terus ya akhirnya jadi tambah bawa-bawa deh. Gitu ya. Ketagihan ya. Sampai ke cucu-cucu. Sampai cucu-cucunya ya. Alfi. Thank you.